Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahkan ada banyak informasi yang saya terima terkait aksi unjuk rasa 411 di Jakarta kemarin terkait dengan nampaknya atau kemunculan bendera merah putih tapi ada gambarnya bulan bintang di bendera tersebut yang terletak di sekitar atau di latar belakang mobil komando yang digunakan oleh para demonstran kemarin. Mereka menanyakan bagaimana bisa aksi unjuk rasa 411 ini ada bendera asing seperti itu. Bendera merah putih ada gambarnya bulan dan bintang. Nah, kalau kita telusuri, bendera merah putih tersebut seperti itu ada logonya bulan bintang itu benderanya Singapura. Memang nampak jelas pada satu segmen sudut pandang tertentu tentang bendera tersebut ya. Tapi setelah saya lihat-lihat, sepertinya itu bukan bendera yang dibawa oleh demonstran ya, bukan bendera yang dibawa oleh mobil komando mereka, hanya barangkali kebetulan posisi mobil komando itu berada di dekat tempat di mana bendera-bendera tersebut terpasang. Karena di sisi yang lain, pada sudut pengambilan gambar yang lain, baik foto maupun video, ketika mobil komando ini berjalan sendirian, nampak hanya ada dua bendera merah putih di sisi kanan kirinya. Itu bisa Anda lihat sendiri. Jadi kalau menurut saya bendera itu terpisah dari mobil komando. Lagi pula seandainya ya, seandainya para aksi demonstran, para demonstran ini yang notabene adalah kelompoknya 212, kelompoknya FPI, bahkan juga ada HTI-nya, itu relevansinya apa? Tidak ada relevansi sama sekali mereka kemudian kok misalkan membawa bendera Singapura, itu tidak masuk di nalar kita. Iya, enggak masuk. Kalau mereka membawa bendera Palestina, ada relevansinya masuk. Membawa bendera hitam putih itu ya, yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok HTI, agak bisa dimengerti. Karena mereka memang terbiasa seperti itu sejak lama. Karena mereka memang mencita-citakan khilafah Islamiyah. Atau bendera Palestina karena mereka mensupport penuh gerakan-gerakan Palestina di Hamas itu ya. Itu ya. Tapi kalau mereka kok membawa bendera Singapura itu nampaknya susah dinalar korelasinya apa gitu. Susah dimengerti. Ya, apalagi kalau kita mau merujuk sejarah beberapa tahun yang lalu, justru kelompok ini pernah mendemo kedutaan besar Singapura pada saat Singapura melarang Ustadz Abdul Somad masuk ke negaranya ya. Masih ingat ya sekitar 2 tahunan yang lalu. Jadi ketika Abdul Somad mau ke Singapura dihadang, dilarang memasuki wilayah Singapura karena Abdul Somad dianggap sebagai ustadz yang radikal, sebagai ustadz yang tidak ramah atas persatuan di sana. Intinya tidak kondusif Abdul Somad kalau kemudian berceramah di atau masuk wilayah Singapura. Nah, pasca itu kemudian para pendukungnya UAS dari kelompok ini mengunjuk rasa mendemo kedutaan besar Singapura di Jakarta. Nah, jadi sekali lagi menurut saya tidak masuk relevansi atau tidak masuk akal. Tidak masuk akal kalau mereka demo yang tujuannya ingin meminta Pak Jokowi diadili, meminta Hufufahwa ditangkap dan lain sebagainya ya. Kemudian mereka membawa bendera Singapura. Jadi tidak ada hubungan secara politik, sama sekali tidak ada hubungan. Karena mereka justru pernah benci sekali dengan Singapura karena kasus Abdul Somad itu. Jadi kesimpulannya menurut saya itu hanya kebetulan saja. Kebetulan lokasi atau posisi mobil komando itu berada di latar
di mana bendera-bendera itu terpasang. Saya tidak tahu karena saya tidak berada di lokasi bendera Singapura dipasang oleh kantor mana ya. Mungkin kedutaan besar Singapura mungkin ya, atau di tempat lain yang ada hubungannya dengan Singapura. Saya kira itu tanggapan saya, komentar saya tentang banyaknya pertanyaan tentang mengapa ada bendera merah putih berlogo bulan bintang terpampang atau kelihatan di latar belakang mobil komando para demonstran 411 di Jakarta kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.